Tremor atau grogi adalah rasa gugup atau gerakan pada tubuh yang secara tidak sadar dilakukan oleh seseorang ketika maju ke depan atau berbicara di depan umum. Sebenarnya saya malu untuk maju ke depan, apalagi hadapan sama teman-teman sekalian untuk melakukan presentasi. Lagi nggak tuh ya kerja. Egi, kamu apa? Apa kok? Itu kok. Egi ada masalah ya? Iya sih sebenarnya. Aku tuh masih kurang percaya kalau maju di depan banyak orang. Gak percaya diri itu karena apa, Gi? Kalau maju tuh maju sebagai pintar, kayak masih kurang yakin sama diri sendiri. Semangat ya, Egi. Setiap orang itu pasti pernah mengalami ketakutan, kegagalan, bahkan tremor ketika berdiri di depan umum. Tapi saya yakin kamu itu memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Kuncinya yang pertama itu kamu harus percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri. Iya, Gi, apa yang dikatakan Ria itu benar. Jadi gini, kalau kamu mau presentasi itu kamu harus mempersiapkan materimu dengan baik. Lagi pada bahas apa nih? Ini si Agi, dia lagi sedih, dia lagi galau karena ketika dia mau presentasi atau berbicara di depan umum itu dia masih merasa takut dan tremor. Mungkin dari teman-teman ada saran atau motivasi untuk Agi. Oh, tremor ya? Tremor tuh yang gini ya, bentarnya. Oh iya, pantasan tadi kamu maju tuh kayak mungkin dari teman-teman ada saran nih untuk Agi atau motivasi untuk Agi biar dia tuh makin berani gitu. Gini aja Gi ya, percaya aja kalau tremor itu mungkin membuatmu ragu, tapi percayalah apa pesanmu yang kamu sampaikan itu jauh lebih penting. Mungkin ada lagi dari teman yang lain. Tadi kamu sudah bagus kok, tapi kamu harus sebenarnya tadi itu kamu sudah sama keren lagi. Kamu sudah berani tampil, kamu sudah berani maju, kamu sudah berani menaklukkan rasa takut kamu. Itu udah udah keren banget bagi aku. Kami yakin dan percaya apa yang kamu sampaikan itu orang lain itu pengen tahu juga gitu lagi. Intinya, pokoknya itu kamu tuh harus percaya diri, kamu tuh harus yakin bahwa apa yang kamu sampaikan untuk para audiens kamu itu, mereka itu juga memberikan dukungan dan semangat untuk kamu. Semangat lagi. Halo semuanya. Halo. Hai. Kenapa nih? Terima? Sangat ceria sih kali ini. Terima kasih ya untuk teman-teman semua. Motivasi yang diberikan saya jadi bisa percaya diri. Wah. Untuk rasa tremor yang saya hadapi. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang mungkin masih mengalami tremor atau gugup saat berbicara di depan orang, ada sedikit motivasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Yang pertama itu kan perlu mempersiapkan apa yang ingin kalian bicarakan di depan banyak orang. Kemudian yang kedua, kalian harus yakin dan percaya bahwa apa yang kalian omongkan itu bisa orang dengarkan dengan baik. Yang ketiga, kalian harus bisa melawan rasa gugup atau rasa tremor kalian. Yakin aja pada diri kalian sendiri, pasti kalian bisa melewati semua itu. Sekian motivasi dari kami, ucapkan terima kasih. Dadah.